ada seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan parah. Tus! Tukang sone, sonku. Nangis, ya Allah. Napa-napa? Mas son, tukang son, bocah cilik. Oh, uga marang sedulur. Nggih, ngapunten, ngapunten. Namanya juga kecelakaan. Kan kecelakaan terus gitu. Masa kecelakaan terus. Ketika terjadi kecelakaan ketika lah kecelakaan kan des, masa des tak des tak des. Ketika terjadi kecelakaan, pemuda ini itu kakinya patah. Kakinya patah bukan sembarang patah. Jenengan kalau tahu gips, tahu nggih? Jadi ini sampai kakinya itu diangkat ke atas. Saya tidak bisa mempraktekkan karena enggak bisa. Kakinya itu diangkat ke atas. Kok bisa? Ya karena patah tulang. Dan itu selama 3 tahun belum sembuh-sembuh. 3 tahun belum sembuh-sembuh. Suatu ketika ada seorang syekh yang dimana beliau ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu suka pamit kepada direktur rumah sakit untuk menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Dan itu dilakukan setiap seminggu sekali. Seminggu sekali, nopo sebulan sekali, kula radi supeh. Yang penting ada rutinitas, ada istiqomah untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Selama 3 tahun, si syekh ini nyambangi wong loro kabeh. Sampai di mana syekh ini nyampe di kamar anak yang kecelakaan yang belum sembuh-sembuh selama 3 tahun. 3 tahun gak sembuh-sembuh, syekh akhirnya bilang, sabar yo, sabar nge, sabar nge, jenengan sabar nge. Penyakit ini itu bisa mengangkat derajat jenengan. Semua orang ketika dibilang seperti itu, nge, amin, matur nuwun, doakan kula cepet sembuh. Ngoten nge, pasti nge. Tapi tidak dengan orang yang sakit kecelakaan ini. Orang yang sakit ini bilang apa? Syekh, terima kasih jenengan sudah mendoakan saya. Terima kasih jenengan sudah menjenguk saya. Terima kasih jenengan sudah menyempatkan untuk menyambangi. Telek, kalau bahasanya orang Tegal apa? Nilik, tilik. Terima kasih karena engkau sudah mentilik. Menilik. Niliki. Terima kasih karena engkau sudah miliki. Ketika jenengan kesini untuk menyambangi saya, untuk menjenguk saya senang syekh. Tapi kalau jenengan bilang kalau sakit saya ini sebuah musibah untuk menaikkan derajat saya, ngapunten syekh ye, saya justru bersyukur karena diberikan sakit ini. Syekh kaget, loh kenapa? Kaget saya, diomongi seperti itu kaget luar biasa, saking kagetnya itu sampai ngelak gitu loh, ngelak terus ngombe. Enggak, biasanya kalau batuk gitu itu pengen minum es biasanya. Enggak, tapi saya enggak minta kok. Uhuh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya sangat bersyukur karena Allah berikan sakit ini. Loh, kok bisa kamu bersyukur? Karena sakit ini sekarang saya bisa istiqomah. Istiqomah apa? Ngapunten, sebelum saya diberikan sakit dan kecelakaan ini, saya adalah orang yang uraan. Tahu uraan? Urakan. Baduk. Beduk. Budut. Bedut. Sebelum ini saya adalah orang yang bedut, nakal. Penggawean saya apa penggawean itu? Kelakuan saya, perilaku setiap hari, saya itu suka balapan, saya itu suka naik motor ugal-ugalan, suka mengganggu ketenangan masyarakat, saya suka kumpul sana, kumpul sini, minum sana, minum sini, wek, biar. Teng mriki wonten ngoten niku. Di sini ada seperti itu? Enggak ada nggih? Enggak ada. Kalau di sini ini insya Allah semua orang Talang itu jamaahnya yang sergap nggih. Saya itu penggaweannya, kelakuan saya setiap hari itu menyusahkan masyarakat. Suka balapan, minum sana, mabuk, judi dan sembarang kalir. Ngapunten Syekh, ketika saya sakit di sini setiap hari sekarang sholat saya jangkep full 5 waktu. Bahkan bukan hanya sholat wajib, saya bisa melakukan sholat duha, saya bisa melakukan sholat tahajud seperti orang Talang. Seperti orang Kebasen. Saya yakin orang Kebasen nek dalu tangi nggih. Ibu-ibu nek dalu tangi? Tangi. Bapak-bapak nggih tangi? Tangi. Lapo? Habis pipis, wudu terus sholat tahajud. Ngoten nggih? Karena saya sakit, saya bisa sholat tahajud dan sholat duha. Bukan hanya itu, karena saya sakit selama 3 tahun, saya bisa menghatamkan Al-Quran hafal 30 juz. Di sini ada yang hafal 30 juz? Ada. Pundi-pundi? Ada. Oh ngapunten, kalau jenengan berdoa ono sing apal Al-Qur'an siji, dungane diterima kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena dia optimis, Bu. Wajah anak ini optimis, pemikirannya optimis. 3 tahun dia sakit tapi tidak pernah mengersula. Tidak pernah mengeluh. Wajahnya ketika dilihat kali Syekh menyenangkan. Karena apa? Pikirannya positif, pikirannya optimis. Jenengan ingat ada cerita sahabat Bilal? Sahabat Bilal itu sahabat yang hitam, ireng peteng, ireng bleteng, plunteng, teng. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, kalau tak ketemu hatiku rindu. Sahabat Bilal, ini ketika disiksa, tidak ada pikiran di otaknya sama sekali negatif. Ngapunten, pikirannya gak ono negatif, positif. Allah akan menolong saya, ahad. Ahad, ahad, padahal mek isok muni ahad, padahal mek isok ngomong ahad, 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 Gusti Allah, tapi pikirannya positif. Wajuhun malih, dilihat itu menyenangkan. Ibu-ibu punya anak soli-soliha, ngelihatnya, seneng apa mboten? Seneng. Dua anak kok nakal, ora tahu jamaah, dolen, wae, seneng apa mboten? Mboten, mergo berarti itu bukan wajahun malih. Kalau wajahun malih dilihat itu menyenangkan. Sami kayak sahabat Bilal, ketika diterpa musibah pikirannya tetap positif dan menyenangkan. Ahad, ahad, ahad.
Padahal isok mek muni ngoten. Jenengan yang justru bisa membaca lengkap asyhadu alla ilaha illallah malah jarang mengucapkan syahadat. Gimana pembetan? Padahal ketika kecil sering sekali di sekolahan kita diajak membaca syahadat. Ayo anak-anak semuanya berbaris. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billah wabil islami dina wabi muhammadin warasulah. Ya sudah paham ya anak-anak ya. Itu kalau dimasukkan ke dalam TPQ pendidikan. Ya cik lucu nih arek iki. Dimasukkan pundi-pundi anaknya yang mana? Mana-mana? Hoi ki. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad.